بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا أشهد أن لا إله إلا إن الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي بعثه بالحق بشيرا ونذيرا اللهم صل وسلم عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد الحمد لله كيف حالكم يا اخوان وكيف الاحوال كيف الامور طيبون ما شاء الله ارجو جميعكم على الخير ايوه Insyaallah akidah ya kita Insyaallah pada hari ini akan melanjutkan mata pelajaran akidah ya yang mana pada minggu lalu pada pekan lalu kita libur ya kita nggak belajar akidah jadi <coughs> sedikit saja kita meraja'ah yang lalu ya pada lalu kita sudah membahas apa sebab ya kenapa kita khususnya manusia itu sangat butuh kepada akidah yang benar. Kenapa? Yang pertama, anal akidah as asas bina wa sa'adati wa wabuadhi anil jari. Maksudnya akidah yang benar itu dia adalah asas ya sebuah asas sebuah pondasi untuk membangun sebuah masyarakat ya dan menjauhkan mereka dari kejahatan. Baik. Kemudian yang kedua, annaha sabab fi solo suluki syakhsi wa tafkirih. Bahwasanya akidah itu adalah sebab eh, sebab lurusnya akhlak perilaku seseorang dan cara berpikirnya, ya. Kemudian yang ketiga, bihatu tu'samud dima wal amwal. Dan akidah itu dapat men, apa, menjaga darah dan harta, ya. Sebagaimana yang telah kita jelaskan, ya ketika kita mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah maka telah haram ya harga diri, kehormatan, darah dan harta kita ya haram. Ya. Kemudian keempat, an-naha asas al a'mal, bahwasannya eh uh, akidah ini dia adalah syarat dari diterimanya sebuah ibadah karena ketika kita beribadah tidak disertai dengan akidah yang benar maka ibadah kita itu sia-sia ibadah kita tertolak ya akidah ini dia rukun dari syarat diterimanya amal ya dia rukunnya ada tiga itu ya yang pertama adalah akidah yang benar kemudian yang kedua ikhlas kemudian yang ketiga sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW ya jadi ini Akidah merupakan syarat yang paling penting ya syarat yang pertama ya dalam diterimanya sebuah ibadah rugi kita kalau kita beribadah capek capek ya tapi ibadah yang kita lakukan tuh sia-sia nggak terima sama Allah kan rugi kita kan ya contohnya kayak orang-orang yang nggak berakidah orang-orang kafir orang-orang non Muslim yang mereka tidak berakidah, maka ketika mereka beramal, ya, mau mereka infak 1 m, infak 3 m, 1 triliun, 1000 triliun, semua sebaik banyak itu ya, pokoknya paling banyak lah, uh, mau emas segunung, tapi karena mereka nggak berakidah, ya amalan mereka itu sia-sia, nggak -sia. terima sama Allah azza wajal, nggak uh -uh, terima, ya. Adapun orang-orang yang berakidah, ya, amalan sedikit pun bisa menjadi besar di sisi Allah Azza wa Itu dia perbedaannya. Jadi, kemudian ya <koh> akidah ini annaha sabab dukhul jannah wan najah minan nar. Akidah ini sebab seseorang itu masuk ke dalam surga dan selamat dari api neraka. Baik, inilah ya. Pada pertemuan lalu kita bahas ini. Ya, kemudian kita akan masuk pada pembahasan baru. Apa itu? Ini dia At-tauhidu aslun fil bashariyah Ya bahwasannya Tauhid itu adalah Asal di Kehidupan manusia Maksudnya apa? Maksudnya apa? Maksudnya Pada asalnya Manusia ini Itu bertauhid pada asalnya Siapa manusia yang pertama kali diciptakan? Hah? Siapa manusia yang pertama kali diciptakan? ya yaitu Nabi Adam alaihissalam beliaulah kakek kita ya beliaulah kakek moyang kita orang pertama yang hidup di bumi ya manusia pertama yang diciptakan oleh Allah azza wajal ya yang mana beliau ha? itu apa e, beliau adalah seorang yang bertauhid ya beliau seorang yang bertauhid beliau diturunkan dalam keadaan bertauhid ya jadi asalnya kita ini orang-orang yang bertauhid ya ini sesuai dengan judul at-tauhidu astun fil basyariyah. Tauhid itu adalah asalnya di kehidupan manusia. Jadi asalnya kita ini manusia orang-orang yang bertauhid. Ya Nabi Adam adalah orang-orang yang bertauhid. Nabi Adam, anak-anaknya, cucu-cucunya, ya mereka semua orang-orang yang bertauhid ya itu ini atau aslun fil bashariya waqad kana an-nasu 'ala tauhid dinil qawim mundhu khalaqahumullahu ta'ala ya artinya dahulu manusia itu semuanya berada di atas tauhid dan agama yang lurus yaitu Islam dahulu semuanya ya dari manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah yaitu Nabi Adam ya sampai cucu-cucunya ya itu semuanya berada di atas agama Islam semuanya bertauhid itulah asalnya ya mundu taala sejak Allah ciptakan manusia pertama kali thumma hadatsa ba'da dzalik kemudian terjadilah kesyirikan setelah itu Wah. jadi syirik itu belakangan ya syirik itu belakangan ya pertama kali asalnya kita ini bertauhid semuanya manusia ini. Wakana mabdauhu fi kaum Nuh lama kalau fi salihin hatta abaduhum. Ya, kapan terjadinya syirik itu? Yaitu awal terjadinya syirik pada zaman kaum Nabi Nuh. Ya, pada kaum Nabi Nuh alaihi salam ketika mereka itu hulu, ya berlebih-lebihan terhadap orang-orang soleh ya hatta abaduhum yang mana ketika mereka gulu berlebihan terhadap orang soleh tersebut mereka sampai menyembah orang-orang soleh tersebut ya sampai disembah orang-orang soleh tersebut ya saking mereka gulunya saking mereka berlebih-lebihannya ya disembah orang-orang soleh tersebut Qala ta'ala ya Allah ta'ala berfirman <il> kanan <word> nasu ummatan Fabaatallahu nabiyyina mubasyirina wa mundzirin. Apa artinya? Artinya dahulu manusia ini berada di umat yang satu. Semuanya berada di umat yang satu. Apa itu? Umat Islam. Fabaatallahu nabiyyina mubasyirina wa mundzirin. Maka setelah terjadi kesyirikan barulah Allah Azza wa Jal mengutus nabi-nabinya yang mana tugasnya untuk memberikan kabar gembira ya beserta memberikan peringatan. Jadi dahulu manusia semuanya beriman ya berada di agama yang satu ya ummah wahidah ummat wahidah. Kemudian barulah terjadi syirik kemudian Allah azza wajal mengutus para nabi-nabinya ya. Jadi inilah tauhidu aslun fil atau Tauhid merupakan asal di kehidupan manusia. Wa ta'ala Allah azza wajal juga berfirman, "Wa ma kana nasu illa ummatan wahidatan fahtalafu." Ya, tidaklah manusia melainkan mereka semuanya dahulu adalah umat yang satu, fahtalafu. Kemudian mereka pun berselisih, ya. Kenapa ya berselisih? Ada yang beriman, ada yang syirik. Ya, fakta Ya, itu kata Allah. Dahulu manusia semuanya umat yang satu, umat Islam, fa talafu, kemudian mereka berselisih. Ya. Wa fil haditsil qudsi yaqulullah 'azza wa jall, "Khalaqtu ibadi hunafaa kulluh." Ya. Khalaqtu ibadi nafaqul tauhid. Ya. Aku menciptakan hamba-hambaku itu hanif semuanya ya lurus semuanya maksudnya berakidah bertauhid semuanya ya Islam semuanya wa innahum ya maka kemudian datanglah syaitan kepada mereka Yang mana syaitan itu menggoda agama mereka ya menggoda mempengaruhi agama mereka nah haramat ma lahum. maka syaitan tersebut mengharamkan apa yang aku halalkan pada mereka ya sebaliknya juga syaitan itu juga menghalalkan apa yang Allah haramkan pada manusia wa wa ya wa bi bihi dan syaitan itu juga memerintahkan kepada manusia untuk berbuat syirik padaku dengan apa yang aku tidak jelaskan keterangannya ya malam unazil bihi sultana ya jadi syaitan itu ya datang pada manusia menggoda mereka ya mengharamkan apa yang dihalalkan dan juga menghalalkan apa yang diharamkan dan juga memerintahkan manusia untuk berbuat syirik pada Allah azza wajal ya berbuat syirik pada Allah Azza wajal. Jal Qala binu Abbas radiyallahu anhuma Berkata sahabat ibnu Abbas Yaitu Abdullah bin Abbas radiyallahu anhuma Kana Baina Adam wa Nuh Ashratu kurun Kullahum alal Islam Ya bahwasannya Jarak antara Nabi Adam dan Nabi Nuh Itu jaraknya sebanyak Seratus kurun Satu kurun itu berapa? Satu kurun itu seratus tahun jadi kalau 10 kurun 1000 tahun ya. Jadi jarak antara Nabi Adam dan Nabi Nuh itu jaraknya 1000 tahun. Ya, 10 kurun. Kullu manal Islam semuanya berada di atas Islam. Ya, semuanya agamanya Islam dulu. Ya, jadi salah ya yang bilang agama Hindu itu agama paling tertua di dunia. Salah. Paling tertua ya Islam. Ya, Nabi Adam makhluk ya manusia yang pertama diciptakan itu beragama Islam ya paham qala ta'ala dan Allah juga berfirman qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddaw wa la la yagutha wa ya'uqa wa nasra ya ini surat Nuh nih ya antum mena SMA kelas 10 tahulah ini surat Nuh nih harus hafal apa apa kata mereka ya mereka ini siapa mereka ini ialah orang-orang yang berbuat syirik tadi, ya, berbuat syirik tadi. Ya kan tadi dibilang, ya, awal mulanya terjadi syirik itu terjadi di kaum Nabi Nuh, di kaum Nabi Nuh, ya. Ini dia. Awal terjadi syirik itu terjadi di kaum Nabi Nuh ketika mereka itu gulu berlebih-lebihan terhadap orang-orang yang soleh ya. Jadi Nabi Nuh pun diutus diutus Allah untuk memperingati mereka. Kemudian apa mereka katakan ketika mereka diperingatin? Mereka berkata, jangan sekali ya kamu meninggalkan Tuhan-Tuhan kamu ya. Ya, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan wat, ya, wat, dan juga jangan meninggalkan suwa, dan jangan kamu tinggalkan Yahud dan jangan kamu tinggalkan Yauk dan jangan kamu tinggalkan Nasr ya ya maka mereka itu telah jauh kali sesatnya ya banyak kesesatannya wala tazidil dan orang-orang zalim tersebut tidak uh, tidak bertambah kepadanya kecuali melainkan kesesatan ya jadi semakin bertambah kesesatan pada orang-orang dolim -orang tersebut ya bukannya mereka makin beriman malah makin sesat mereka yaitu ya wala tazidil zalimina illa ini dia jadi inilah orang-orang soleh tadi ya ada lima ada wat ada suwa ada yaghuz ada yauq ada nasr uh, inilah awal mulanya terjadi syirik yang mana kaum Nabi Nuh ya itu gulu berlebihan terhadap kelima orang soleh tadi ini kelima orang soleh tersebut ini ya ada wat namanya namanya wat suwa yaqut yaok nasro inilah kelima orang-orang soleh tersebut ya yang sampai-sampai kaum nabi nuh menyembah mereka ini dia kalau baca salaf hadi asma komen salihin kanu bayna Adam wanoh ya berkata sebagian ulama salaf ya nama-nama ini yaitu wat suwa yagut nyauk itu adalah nama-nama ya, dari kaumnya apa dari e, nama-nama orang-orang soleh ya nama-nama ini adalah nama-nama orang soleh ya kanu baina adam wa nuh ya yang man, yang mana mereka itu hidup di zaman antara nabi adam dan nabi nuh ya jadi orang soleh tersebut ini kelima orang soleh tersebut ini mereka hidup di zaman antara nabi adam dan nabi nuh ya falamma matu kana lahum atba yaqtadu nabihim ya dan tatkala mereka wafat, tatkala mereka meninggal, ya kelima orang soleh tersebut meninggal, ya mereka mempunyai pengikut yang kata Nabi yang sangat taat pada mereka, ya yang sangat taat pada mereka, yang sangat mengikuti mereka, ya punya murid-muridnya lah, punya pengikutnya, ya. Wayak nak dahum, mak fil ibadah, ya. Terus kemudian generasi setelahnya ya cucu-cucunya generasi setelahnya itu menjadikan mereka ini orang-orang soleh ini sebagai inspirasi mereka dalam ibadah ya karena mereka tuh sedih sedih kali ditinggal sama kelima orang soleh tersebut ya akhirnya pada generasi setelahnya yaitu generasi cucu-cucunya ya mereka menjadikan orang-orang soleh tersebut menjadi inspirasi mereka dalam beribadah. Nah, jadi ketika mereka beribadah, ya mereka memikirkan orang-orang soleh tersebutlah, ya supaya hal itu menjadi inspirasi mereka, gitu. Supaya khusyuk ibadah mereka dijadikan inspirasi. Fajahum iblis maka datanglah iblis kepada mereka maka iblis pun menggoda, membisikkan pada mereka. Apa kata iblis? Lausawar tum suwarahum ashwaku ibadah. Ya, kalau klan, ya, klan patung, ya, klan bikin patung orang-orang soleh tersebut, maka ibadah kalian tuh makan makin rajin, ya, kalian akan makin rajin ibadah, ya, Kalian akan semakin rindu terhadap ibadah, ya. Maksudnya akan semakin baik lagi ibadah kalian, ya. Kalau kalian buat patung mereka, ya, buatkanlah patung, kata iblis, ya. Buat di patung mereka, biar kalian tuh ibadahnya makin rajin lagi, kata iblis gitu. Fafalu, maka mereka pun melakukannya, dibuatkan patung orang itu, ya, dibuatkan patung, ya, patung kelima orang soleh tersebut. Thumma nasha'a ba'dahum Faqala lahum iblis Kemudian datang lagi generasi setelah setelahnya lagi, ya cucunya cucunya lagi datang lagi. Maka iblis pun menggoda mereka ke generasi yang paling bawah tadi, ya inaladina kabalakum ya Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, bapak-bapak kalian, kakek-kakek kalian itu dulunya menyembah mereka ini, menyembah patung ini, faabadu. Maka Ya generasi tersebut menyembah mereka. Inilah awal terjadinya kesyirikan. Makanya kita nggak boleh bikin patung, nggak nah, boleh kita bikin patung. Kan kita dilarang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membuat patung, karena ini bisa jadi wasilah kesyirikan, bisa mengantar kepada kesyirikan. Ya kayak yang terjadi di kaum nabi nuh. Ya awalnya mereka nggak syirik, cuma menjadi inspirasi aja. Ya mereka ini cuma menjadikan mereka sebagai inspirasi saja. Cuman ketika mereka gulu berlebihan terhadap kelima orang soleh tersebut, mereka pun menyembah mereka. Ya, mereka pun menyembah patung-patung tersebut. Ya. Baik, kemudian kita pindah ya. Ah. Masdar Baik, sebentar, sebentar, sebentar. Ya, di situ ada soal itu, ada soal, ada tadribat ya, ada latihan. Ya, anak minta kepada antum tulis, ya kumpulkan ke anak itu tugasnya. Ada berapa ini? Satu, dua, tiga, empat. Ya, ada pas soal tak Ya, anak minta ke antum tulis soalnya, kumpulkan ke anak. Baik, paling lama waktunya seminggu paling lama kemudian kita masuk ke pembahasan baru masdar at-talaqi inda ahli sunnah wal jamaah ya barometer ya barometer ahli sunnah dalam mengambil ilmu ya jadi kita mengambil ilmu ini nggak asal-asalan ya nggak dari sana sini oh tuh bagus tuh oh tuh ini ini, ini. kita ambil ilmunya ambil enggak kita punya barometer, punya sandaran, punya pijakan, punya kita. Ya, jadi ini dibahas pijakan alus sunnah dalam mengambil ilmu. Apa itu? Ya, tapi doa sunnah wal jamaah fi talakihim al ahkam wal aqaid wa umur ala masdarain asas asasain. Ya, huma. Jadi alus sunnah wal jamaah dalam mengambil ilmu, ya mereka bersandar ya kepada dua pondasi, ya pada dua pondasi. Jadi alusun awal jamaah ya dalam mengambil ilmu baik masalah hukum-hukum atau aqidah atau ya semua cabang ilmu agama itu berpijakan berpatokan kepada dua masdar pada dua sandaran ya kepada dua barometer apa itu dua barometer tersebut pertama kitabullah kemaqala taala ya pertama adalah Allah, al alquran ya kitabullah adalah alquran ini adalah uh, sandaran yang pertama ini adalah pijakan yang pertama jadi kita beragama ini nggak asal-asal ngambil-ngambil aja ya, ngambil internet, comot, ambil, amalkan, enggak. Kita ada sandarannya. Pertama kita bula Al Quran, ya. Kamu da'ala Taala, sebagaimana firman Allah Taala, wa makhthalaf tumfihi min syai' fahuk ilallah, ya. Apa artinya? Dan apapun yang kamu perselisihkan padanya tentang sesuatu maka hukumnya itu keputusannya itu kembali kepada kitabullah, kembali kepada Al-Qur'an, kembali kepada Allah. Ya, apapun yang kamu perselisihkan, ya, maka itu kembalinya kepada kitabullah, kembalinya kepada Allah. Rujukannya Al-Qur'an. Ya. Wa qala ta'ala, "Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum." Ya, artinya ikutilah apa-apa yang diturunkan padamu dari Tuhanmu apa itu yang turunkan yaitu Al-Qur'an ya dan ya janganlah kamu ikuti selain dia wala tattabi'u min dunihi aulia ya itu dia ayat selanjutnya ya intinya itabi'u ma unzila ilaikum ikutilah apa-apa yang turunkan padamu dari Rabb kalian apa itu Al-Qur'an ikuti wajib kita ikutin kemudian barometer yang kedua sandaran yang kedua dalam kita beragama apa itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahya wahyun yaitu adalah sunnah nabi kita ya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya yang mana itu adalah wahyu dari Allah azza wajal ya kama qala ta'ala sebagaimana firman Allah taala wa ma anil hawa in huwa illa yuha dan tidaklah yang diucapkan Muhammad itu itu adalah hawa nafsunya. Enggak. Bukan hawa nafsu Nabi Nabi Muhammad, in huwa illa wahyu yuha. Tidak lain itu adalah wahyu yang diwahyukan padanya. Jadi setiap nabi berucap, setiap nabi berkata itu adalah wahyu dari Allah. Ya, bukan asal-asal dari hawa nafsu saja enggak. Jadi Rasulullah ketika berkata itu bukan dari hawa nafsu Rasulullah. Nggak kita, kita kalau ngomong sesuai hawa nafsu kan ah. Kita Tapi setiap ucapan Rasulullah Setiap ucapan yang keluar dari mulut Rasulullah Itu adalah wahyu dari Allah Azza wa Jal Bama yang tiku anil hawa In huwa illa wahyu yuha Ya Wa qala ta'ala Fa in tanaza'tu fi shay'in faruddhu ilallahi. Ya. Fa fi in fi Kemudian, ya. Apa kata Allah? Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, sesuatu ya. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Al-Qur'an dan Rasulnya yaitu sunnahnya kembalikan ke Allah dan Rasulnya jadi inilah ya dalil bukti bahwasannya barometer kita dalam beragama adalah dua ini kitabullah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi kemudian al akhdhu bi ahad fil aqaid apa hukum mengambil hadis ahad ya dalam masalah aqidah hadis ahad tahu kan hadis ahad ini yang perawinya sedikit ya nggak kayak mutawatir kalau mutawatir perawinya banyak ya banyak bisa 10 kalau ahad ini paling banyak tiga kadang dua kadang satu makanya apa hukumnya mengambil hadis ahad ya roh ahlu sunnah wal jamaah anakku <tik> lama sabata wasohanin nabi saw wajib al bihi wa tikaduhu ah wal amalubih Sawa'an anwasolah ila darajah atawatur amkan ahadan sawaan kana amaliyat wal -ahkam, al maka al sunnah wal jamaah yang memandang bahwasannya setiap yang tetap dan benar dari nabi sallallahu alaihi wasallam maka kita wajib memegangnya ya wajib kita pegang dan wajib bagi kita untuk mempercayainya wal dan wajib juga bagi kita untuk beramal dengannya. Ya, jadi al sunnah memandang hadis ahad ini, ya itu wajib kita beramal dengannya, wajib kita pegang dia. Ya, sawun amkan ahad. Ya, sama saja, baik hadis itu derajatnya mutawatir atau ahad sawa atau fi amaliyat sama saja mau dia masalah akidah atau masalah amaliyat ya apa tuh amaliyat ay al masail wal yaitu masalah dan hukum-hukum fikih ya sama saja ya pokoknya kalau itu tetap dan jelas kebenarannya bahwasannya perkataan itu dari nabi ya mau dia tawatur mau dia ahad itu kita wajib beramal dengan hadis itu wajib peminal adillah ala ifadatil khabar wahid al ilm wa qiyamil hujjah bi ta'ala ya dalil yang menunjukkan tentang ya uh, tentang hadis ahad tersebut ya bahwasanya hadis ahad tersebut bisa dijadikan sebagai hujjah bisa dijadikan sebagai pijakan apa dalilnya? Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatu liyatafaqahu fid din wal yunziru qawman idza raja'u ilaihim la'allahum yahdarun. Ya, ini ada berapa nih? Hah? Sudah. Heeh. Ha. Ah. Sudah, mau habis ya kita ya. Falaula nafara minkum qulifan minhum ta'ifatul yatafaqqahu fiddin waliyundziru qomahum idzarra'u ilaihim laannahum yahdharun ya yang kita baca aja kita artikan aja mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam ilmu agama ya yang mana itu tujuannya untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali. nah lahum yah darun agar mereka dapat menjaga dirinya. Ya kenapa? Ya kenapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi ya, untuk memperdalam agama? Dah, kesini sini aja ya kita ya. Taib. Allah Taala alam sawab. Subhanak wallahi hamdik asyhadu an anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh.